Para penonton Dama TV yang kami muliakan Terima kasih Damailah semua makhluk di muka bumi ini Kita berada di dalam satu wilayah Masih di Kabupaten Malang Yang kebetulan saat ini Kabupaten Malang dipimpin oleh Bapak uh, Indra Krishna Dan dalam kesempatan menggeliatnya Untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat Dan perekonomian di daerah-daerah Darah sini tidak ketinggalan. Ini kita tempatnya berasa berada di daerah e, desa Kasri kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Dan kita memang berada di tengah-tengah kolam yang baru saja dua bulan kolam ini dibentuk dan dibuat oleh kerukunan dan kegotorong-royongan masyarakat di desa Kasri ini. Dua bulan memang tidak begitu lama oleh karena itu belum terbenahi. Namun kelihatannya... Sumber yang memang sudah berjuta tahun atau beribu tahun di sini dimanfaatkan oleh anak cucunya untuk kesejahteraan. Sebelum mengalir ke sawah-sawah, ke ladang-ladang ini, sumber ini dimanfaatkan untuk tempat pemandian. Dan disinilah kita nanti akan mencoba berbincang-bincang dalam masalah ini. Oleh karena itu seperti hanya yang sudah-sudah masyarakat dari Tuban, Lamongan, Kediri, Pare, Mojokerto... Tulungagung, Blitar, dan Malang Raya khususnya. Seperti ide inilah yang pernah tersurat nyeletuk di Dama TV sehingga kita perlukan kreatif-kreatif untuk menimbulkan kesejahteraan dari untuk dan mereka semua. Dan inilah kita sekarang berada di sini dan sudah barang tentu hari ini nanti tadi dimeriahkan oleh satu grup kesenian yang namanya kesenian ini adalah Laskar Sakera. Nah. Nama Sakera sudah barang tentu sangat terkenal. Siapa yang tidak mengenal Sakera? Pak Sakera kira-kira hidup di sekitar abad 18 atau sekitar mana ya? Kurang lebih itu. Yang terang hidup di zaman Belanda. Pak Sakera sebenarnya seorang pahlawan. Zaman itu ada pabrik di daerah Bangil dan ada seorang pembela kaum buruh yang tertindas oleh penjajahan, oleh sistem-sistem perusahaan ala penjajah. Pak Sakirah tampil untuk membela kaum buruh yang menderita. Jadi beliau adalah seorang satria yang gagah perkasa. Oleh karena itu, di desa Kasri ini, kalau grup kesenian ini dinamakan Laskar Sakirah, yang dipimpin oleh Pak Soleh, yang beliau berada di sebelah kiri saya, kelihatannya memang sudah sepuh tapi karena begitu getol di dalam dunia persilatan, kekokohan, kekuan dan kekernya pribadi itu masih sangat kelihatan. Ya, tepuk tangan untuk Pak Soleh. Yang begitu sabar membina anak-anaknya, cucu-cucunya, dan saudara-saudaranya untuk terus berlatih menjadi jiwa sakera satria yang gagah perkasa. Nah, sekarang kita langsung aja. Saya akan bertanya kepada Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa itu namanya Bapak Muhammad Kusaini ye. Yes, yes. Ini sudah berapa lama Pak menjabat? Lima tahun. Sudah lima tahun ya. Sudah hampir satu periode ya. Dan tolong Pak ini kok sampai ada inisiatif ini ada namanya badan usaha milik desa itu pengembangannya desa kok sampai masyarakat gotong royong bisa membentuk seperti ini ceritanya bagaimana Pak? Monggo. Hmm. Sini, Pak. Kan uh, berawal dari keberadaan Desa Kasri, ya? Desa Kasri kan uh, desa yang mungkin di wilayah Kabupaten malah, Desa yang sangat termasuk miskin lah, di uh, pad-nya. Jadi, Desa Kasri tidak mempunyai pad apa-apa, ya? Kemudian ada program dari pemerintah agar tiap desa itu mengembangkan wilayah sendiri-sendiri melalui badan usaha milik desa nah, yang itu didanai awalnya didanai dari uh, ADD, ya kita ambilkan dari ADD untuk pengembangan pertama. Jadi ini adalah pengembangan dari usaha-usaha lainnya. Jadi kita sudah punya awalnya kita usaha punya usaha uh, sapi ya bidang sapi perah ya kemudian kita lihat di desa sini ada potensi yang mungkin lebih baik ya potensi lebih baik itu karena di sini ini ada bermacam-macam ada kalau empat sumber air ya ada sumber air dan seluruhnya mengalir ke desa-desa lain lah itu kita coba kita potensikan sumber air ini untuk kesejahteraan masyarakat ya. Jadi kalau air tidak bisa mengaliri di sawah-sawah kita, tapi kita cari sisi lain yang bisa memberi manfaat pada masyarakat, yaitu di antara kita coba di unit lain yaitu unit kolam renang ya. Yaitu harapan kita nanti dengan adanya kolam renang ini bisa menambah PAD sehingga Desa Kasri bisa membangun walaupun tanpa e, tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Gitu Pak ya, <tuk> Coba bayangkan, memang pada umumnya sumber itu kiri kanannya justru malah tidak hampir boleh dikata tidak bisa menikmati karena sumber itu pasti di bawah. Dan ada lingkungannya itu agak ke atas. Jadi untuk membawa air ke atas memang di daerah itu agak sulit. Yang banyak memanfaatkan biasanya ada di muara-muara yang agak jauh sawahnya mereka terairi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tolong masyarakat yang telah terairi, teraliri empat sumber dari desa Kasri ini, kalau liburan anak-anak sekolah, ajaklah ke sini. Sekaligus juga ikut menambah hasil income desa Kasri eh siapa tahu kalau kiri kanan nanti ditanami tanaman lagi yang besar-besar sehingga sumbernya menjadi baik nah jangan lupa pesannya Pak Lurah tadi itu minimal mengingatkan pada kita ayo singkono singwe soleh banyu lek prai hasil pertanian kan podo dolan norene adu ini so, ben resik ben ayu ben seger tepuk tangan Pak Kepala Desa ya memang demikian Itulah namanya masyarakat gotong royong dan lain sebagainya. Dan kalau kita pikir secara rasional, kolam seperti ini jauh lebih bersih daripada kolam yang ada di maaf, di kota-kota. Biasanya, kolam yang sudah dimasak, ada kaporitnya, ada ini ya, ini masih sumbernya masih begitu seger. Ini nanti, kalau anak-anak, kalau siapa saja cinta kepada bumi, tanamilah dengan baik, jangan memetik apa ya pang-pang atau Menebang pohon semaunya tirulah saudara kita yang di Bali Mena, menebang satu harus menanam empat supaya kita tidak kekurangan air coba bayangkan kalau kita melihat televisi daerah daerah yang lain 10 kilo hanya mencari 10 liter air untuk minum oleh karena itu sudah diberi oleh yang maha kuasa oleh leluhur kita dipelihara harus dipelihara dengan baik nah saya sekarang akan bertanya kepada Pak penguasa kolam ini yang kebetulan oleh desa beliau itu diberi tugas untuk khusus badan usaha milik desa. Artinya dengan badan-badan usaha itu diharapkan desa itu memboleh, memperoleh income pendapatan yang lumayan. Beliau adalah Bapak eh, Imam Suhartono. Bagaimana Pak? cara mengelola sehingga masyarakat ini gayung bersambut gitu monggo uh, terima kasih kepada Dama TV yang mana telah hadir dan saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin dalam kesempatan ini masih belum siap untuk menerima dengan sepenuhnya dan perlu kami ketahui bahwa keberadaan Sumber Maron atau Taman Wisata Alam Sumber Maron ini memang betul-betul milik badan usaha milik desa atau BUMDes, dan ada pendukung sebanyak empat orang, tentunya secara organisasi, di mana BUMDes ini berangkat dari saya selaku ketua BUMDES mulai tahun 2007 awalnya dengan desa dipercaya sebagai ketua BUMDES untuk membuat usaha yang namanya usaha sapi perah setelah itu beberapa waktu telah menghasilkan di mana kami telah mengadakan musyawarah. Musyawarah ini berdasarkan keputusan desa, kemudian mendirikanlah sebuah unit yang namanya Taman Wisata Alam Sumber Maron yang sampai detik ini masih berusia dua bulan. Untuk itu saya sekali lagi terima kasih kepada Dama TV yang mana bisa memberi support dan mengevaluasi untuk kepentingan Taman Wisata Alam Pemandian Sumber Maron ini ke depan bisa didengar dilihat oleh warga masyarakat Kabupaten Malang. Gitu, mungkin, ya. mungkin itu yang mungkin. perlu kami sampaikan, Pak. Lalu Pak Partono pak sampai begitu mencintai air itu sebenarnya background masa lalunya Partono itu siapa sih kok sampai senang air itu? Gini Pak ya, jadi kami telah mengadakan musyawarah karena memang satu ke depan bahwa pemandian ini mungkin bisa dipakai menghibur warga Kasiri khususnya pada umumnya warga Kabupaten Malang tentunya berkaitan dengan badan usaha milik desa ada unsur bisnis untuk kesejahteraan masyarakat desa Kasri Pak. Jadi Keserahan inilah yang perlu kita tingkatkan untuk pembangunan maupun untuk kesejahteraan itu. Lalu Pak Hartono sendiri dulu Nur Sewu ngasto di mana sih kerjanya? Mohon maaf pak, mohon maaf saya ini dari anggota TNI AL Angkatan eh, iya, Laut, makanya iya, senang banyu Senang air pak Kebetulan ya, <laughs> Iya memang kebetulan Oke. hubungannya dengan profesi saya sebagai anggota TNI AL Hubungannya dengan segoro Jadi ya. ini meskipun ya. kecil dipakai renang identik dengan segoro gitu loh. Iya memang benar pekerjaan itu kalau berdasarkan oleh cinta kasih yang ditekuni pasti akan sukses demikian juga Pak Hartono yang dulu background masa lalunya adalah seorang TNI Angkatan Laut yang siang dan malam 24 jam selalu berada di air dan mudah-mudahan air dari sumber maron ini akan besar dan akan Bermanfaat semanfaat Negara bahari kita Ya saudara semangat ya. Oleh karena itu para penonton Dama TV yang kami muliakan Tentang sumber daya manusia Tentang income, tentang pemanfaatan Kreativitas ekonomi Masih menggema. oleh karena itu Jangan kemana-mana Masih dalam semangat, kiprah jati Dan nah, yeah. Sih, tepuk tangan <laughs> Lagunya ini khas Dari kalau kita lihat Gerakannya ini jelas Madura Apapun dari asalnya Seni budaya nasional adalah Kumpulan-kumpulan dari seni tradisional Ada yang dari Jawa Ada yang dari Aceh Dari Madura Sampai ke daerah Irian Atau Papua sana Itulah milik kita Yang harus kita pelihara dengan baik Dan biasanya kalau ada kesenian ada budaya yang ada di situ yang lebih kental, masyarakatnya akan pasti guyup dan rukun. Demikian juga di Desa Kasri ini. Oleh karena itu kita ingin berbincang-bincang dengan Pak Soleh, beliau yang membina anak-anaknya, cucu-cucunya, saudara-saudaranya untuk berkesenian yang dinamakan Laskar Sakera. Pak Soleh, yeah. ceritanya bagaimana Pak Soleh sampai punya ide untuk mendirikan kesenian pencak silat Laskar Sakerah di desa ini. Monggo Pak Saleh. Ya maaf Pak, sekarang gini ya. Saya ingin mendirikan Laskar Sakirah Mandiri. Itu kayaknya saya niru sama Bapak Sakirah yang ada di pabrik mana itu? Bangil ya. Bangil ya. <tuh> ya jadi saya ingin mengumpulkan saudara-saudara jadi biar bisa tampil rukun gitu loh Pak. Iya <laughs> jadi, iya. Jadi iya. jadi saya membuat itu sakera itu biar kawan-kawan nih bisa rukun ngumpul gitu loh Pak, Karpanya. Iya. Iya iya. Lalu, okay, okay. lalu mungkin di, dilanjutkan <laughs> Pak cari iya, bagaimana cerita kelanjutannya. Iya. Oh. <laughs> Terima kasih Pak. Jadi Awal mula adanya sakera di desa Kasri ini pada saat itu tahun 2006, 2006 pas waktu itu di desa Kasri ini belum ada kepala desa, jadi waktu itu saya meje sebagai kepala desa. Nah waktu itu oleh Pak Camat pada waktu tahun 2006 Pak Camat Kholik, lah itu memberi memberi dorongan opo kesenian sing cocok untuk di desa sampean begitu pak. Nah ide itulah akhirnya kami muncul musawaroh dengan kesenian yang ada di desa Kasri yang pada saat itu masih adanya pencak silat pak. Terus saya musawaroh dengan tokoh-tokoh uh, Kesenian di desa Kasri. Bagaimana kalau kita mendirikan sakera, perkumpulan sakera? Nah, akhirnya mereka setuju pak. Nah, itu awalnya perkumpulan sakera ini di desa Kasri ini ada semacam itu. Yang kedua, kami ingin melestarikan salah satu kesenian di Indonesia yang wujudnya adalah kesenian sakera. Akhirnya rekan-rekan ini memberi nama Laskar Sakera Mandiri. Itu awalnya berdiri tahun 2000 2006, Pak. Jadi sudah berkali-kali kita diundang ke daerah-daerah lain untuk melihat tampilan dari kesenian kita. Demikian, Pak, gitu awal mulanya. Ya, ya. Para penonton dalam TV yang kami muliakan. Sebenarnya pencak silat itu memang orisinil Indonesia. Sekarang berkembang ke Malaysia, berkembang ke Bangladesh, berkembang di Iran, berkembang di Brunei Darussalam, berkembang di Filipina, Amerika dan Eropa. Semuanya itu urusin dan anak-anak yang muda harus tahu. Oleh karena itu pelajaran kesenian dan olahraga di tingkat pelajar mulai dari sekolah dasar, menengah pertama sampai atas itu penting. Karena Silat tidak mempunyai niat untuk menyerang orang lain Apalagi tawuran Jelas tidak ada sama sekali Silat adalah suatu seni olahraga Yang ada di kelas masyarakat secara umum Dan ini termasuk kearifan lokal Melatih anak-anak kita untuk sportif Untuk gentle Untuk bertindak sebagai satria Nah Pak Soleh ini diperkenankan ya Kalau masyarakat pengen melihat bagaimana actionnya uh, actionnya uh, silat sakirah mandiri ini monggo kami persilahkan bisa dimulai pak soleh ye monggo ayo monggo silakan ya tepuk tangan untuk bapak-bapak kita yang akan bermain silat <silence> kembangan-kembangan itu adalah gerakan-gerakan aksi-aksi langkah dan dan sebagainya sudah teratur sedemikian rupa Nah setelah kembangan itulah nanti ada improvisasi untuk siapa tahu kalau di lapangan harus digunakan dan sekarang adalah yang keduanya kami persilahkan tepuk tangan sekali lagi <tuk> <tuk> yang memakai jambang kumis yang begitu tebal itu persis Pak Sakera ya beliau namanya adalah Pak Solikin ya yang tadi ada di depan dan memang seperti itu Pak Sakera itu tidak seperti drama yang kita lihat yang ditonjolkan hanya seakan-akan keberawaannya kekasarannya tapi beliau sebenarnya hatinya lembut ininya mesti gede memang sak kentol kentol berengosi. Tapi hatinya lembut. Buktinya apa? Ada kaum buruh yang tertindas oleh penjajah pada waktu itu. Beliau membela dengan penuh keberanian. Itu kalau orang yang tidak jiwanya giaga dan satria kan tidak mungkin kelembutan hati itu adalah tidak mesti kalau fisiknya itu keras Orangnya kasar. Buktinya Pak Solikin juga begitu. Begitu ketemu kami. Sudah tertawa mesem. <laughs> Umpama mesemnya tidak ketutupan. Berungus yang tebal. Mungkin akan lebih manis lagi. <laughs> Tapi memang periainya itu kelihatannya memang. Cocok dengan posturnya. Broto Seno, Jembar siwok barjojo ngerawit. Hati ini kaya jarot tengasem. Intinya seperti itu. Nah, dan mudah-mudahan masyarakat di desa Kasri ini dengan semua masyarakat yang berjiwa gentle, desanya aman, tentram, damai, dan sejahtera. Meskipun dalam kesederhanaan. Tadi itu di samping Pak Solikin yang mendampingi ada Pak Haryono, ada Pak Dikram, ada Pak Suprap, dan apa ada, ada Pak Tukiman. Nah, kalau entah di dalam kesenian Madura misalnya, ada hal-hal yang seperti ini. Ini sebenarnya adalah Uh, satu piranti kalau orang Jawa itu ada Wisma, ya Wisma, kukilo Turonggo, Curigo. Curigo itu gaman, artinya ini lambang keberanian membela negara. Ya demikian saudara-saudara masih menarik tentang seni tradisional. Oleh karena itu jangan kemana-mana masih dalam semangat kiprah jati. Iya, ya deh. Terima kasih, terima kasih. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, saya masih pengen menceritakan sedikit tentang cerita-cerita apa yang menjadi keragaman budaya masyarakat kita. Karena di negeri Nusantara itu penuh dengan piwulang-pulang, penuh dengan ajaran-ajaran atau pituduh-pituduh yang patut kita cermati dengan bijak. Misalnya di mana-mana sama sebenarnya, hanya kalau dalam istilah Jawa, dalam kehidupan itu minimal harus ada yang istilah namanya Wesmo Wismo itu rumah, manusia hidup bagaimanapun mesti harus punya rumah, meskipun kecil sederhana tapi harus indah. Setelah ada rumah, ada wismo, ada wanita, artinya wanita dalam kehidupan ini adalah sama dengan sinoman dan bioto. Sinoman itu laki-laki, Biodo -laki, itu wanita. Karena laki-laki ini hanya bekerja, bekerja dan bekerja untuk mewujudkan sesuatu supaya kehidupan ini terayomi kuat dan tentram. Tetapi putri atau wanita yang Biodo penting karena tidak ada wanita kehidupan itu tidak akan ada dengan berkembang dengan baik. Karena wanita itulah yang mempunyai rahim melahirkan manusia, manusia semuanya. Setelah itu lalu curigo. Nah curigo itu pusaka. Ada kalau di Aceh namanya rencong. Kalau di Jawa Barat kujang. Kalau di Dayak namanya ini. Kalau di Irian namanya ini. Kalau itu ada. Termasuk Jawa, termasuk keris, tombak, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah lambang ilmu pengetahuan yang terkait dengan urusan rasional dan e-rasional. Real dan tidak real, nyata dan tidak nyata, itu ilmu yang dikejar oleh leluhur kita. Setelah itu, turonggo, turonggo itu, kalau sebenarnya artinya kuda, artinya hidup itu harus mempunyai keaktifan, mempunyai sarana mengejar peralatan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan, sehingga manusia itu bisa hidup tidak tertindas oleh zaman itu sendiri. Inilah oleh karena itu Madura ada budaya yang namanya celurit. Sebenarnya termasuk itu bukan kok ini untuk gagah-gagahan, untuk melukai orang lain tidak. Ini satu kesatuan. Oleh karena itu di dalam perang besar, perang dunia kedua waktu Belanda 10 November di Surabaya di dunia tidak pernah rakyat perang bisa mengalahkan musuh dua jenderal mati sekaligus hanya peristiwa 10 November karena manusia antara Madura Jawa dan suku-suku yang lainnya di Surabaya bergerak maju untuk mengusir kaum penjajah pada waktu itu dah tepuk tangan sekali lagi <tuh> untuk kesenian daerah kita ya terima kasih dan saya ingin bertanya ini di belakang saya ini banyak seniman-seniman yang praktek di bidang ini Mas Agus Hartono tolong Mas setelah anda menyaksikan kegiatan masyarakat kasri ini anda punya inspirasi atau pikiran apa dalam dunia seni yang ada di Republik ini silakan uh, terima kasih terima jati setelah saya menyaksikan kesenian laskar sakera tadi pak jati saya punya pendapat sudah saatnya bahwa karya seni anak bangsa apapun bentuknya termasuk uh, kesenian pencak silat laskar sakera mandiri hmm. untuk Dilestarikan dan ditampilkan pada acara baik lokal maupun acara nasional, karena menurut saya, melalui seni dan budaya akan membentuk karakter dan jati diri bangsa, membentuk jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Dan negara kita sangat kaya akan kesenian itu, dari Sabang sampai Merauke, dan tidak semua negara mempunyai kesenian seperti ini dan kaya seperti ini. Oleh karena itu, kita sebagai anak bangsa sepatutnya bersyukur dan harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Begitu Pak Jati. Begitu ya, terima kasih ya, tepuk tangan ya. Ini lah Ali Ali membuat film ini. Ini uh, KFT itu karyawan film dan TV ini. Ayo Mas, ini Mas Agus juga nih. Di Mas Agus apa ide apa biar didengarkan anak-anak bangsa di sinetron. Uh, Pemirsa Dama TV, khususnya Ki Prajati, saya melihat uh, Sakira tadi, sebetulnya Sakira itu adalah pasukan terdepan waktu zaman dahulu mungkin. Kalau saya lihat di Mojopa itu katanya laskar-laskar inilah yang terdepan untuk membentengi uh, Mojopahit khususnya di pesisir atau di Pulau Madura. Katanya uh, bangsa Cina itu mau masuk ke Mojopahit itu harus berhadapan dengan laskar-laskar yang seperti ini. Gitu. Itu yang ceritanya yang saya dapat. Dan ini memang pingin divisualkan, pingin divisualkan artinya seperti uh, Trunojoyo atau cerita Trunojoyo, cerita Laskar Sakira ini, itu harus mungkin perlu divisualkan agar memang semacam ini kepahlawanan cerita budaya ini harus ada. Selama ini kan kita melihat tayang-tayang yang cuman romantisme yang kita termimpi-mimpi jadinya ketika tertidur terlena padahal yang di daerah-daerah ini seperti di Malang ini sudah ada Laskar Sakira berarti Laskar Sakira ini juga di mana mana mungkin di kota-kota di Pulau Jawa Timur ini sudah di mana mana cuma kita tidak mengangkatnya itu saya rasa Pak Jati jadi saya tidak terlalu panjang lebar karena memang Laskar Sakira ini adalah pasukan terdepan di masa Mojopet kalau menurut itu ya terima kasih Memang nyatanya demikian Berkembangnya berdirinya Majapahit Tidak pernah lepas dengan suatu sejarah peranan Pangeran Wiraraja, Raja Seorang pangeran yang gagah perkasa dari daerah Madura Dan sudah barang tentu yang diceritakan Mas Dimas Agus tadi itu Suatu hal yang dimiliki oleh Republik ini Mudah-mudahan di daerah-daerah yang lain masih tetap kearifan lokal dan seni tradisional seperti ini berkembang terus Pak Dar, Pak Dar ini yang telaten mengamati budaya seni, pengembangan psikologis dan sosiologisnya, bagaimana manfaatnya untuk masyarakat secara umum dan bangsa secara nasional. Makasih. Terima kasih Kejati Rahayu. Mudah-mudahan Tuhan senantiasa memberkahi kita. Pemirsa Damar TV yang dirahmati oleh Allah Ketika kita berada di desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang ini Maka salah satunya kita disuguhi kearifan lokal Yakni tentang gotong royong yang salah satunya adalah diwujudkan dengan kolam renang untuk menyulut atau untuk mendongkrak pendapatan asli di desa ini. Kemudian meskipun tampaknya sederhana, kalau kita hubungkan dengan keberadaan atau kehidupan sosial ekonomi, maka kejati sebenarnya laskar Sakerah Mandiri ini, insya Allah ya sudah bisa bersentuhan dengan aspek ekonomi. Jadi tidak saja sekedar suguhan seni, tetapi juga mampu menggairahkan salon-salon kecantikan yang ada di desa ini. Karena biasanya kalau peragaan laskar Sakerah Mandiri ini komplit kejati, maka ini didukung oleh penari-penari wanita Sakirawati. nah sakerawati ini katanya Pak Agus Sakirawati. ini nah oleh Marlena, Marlena nah, ya. nah. nah oleh sebab itu maka kalau dari insan film tadi Mas Dimas sama Mas Agus menyampaikan ini perlu untuk diaktualisasi atau ditampilkan tidak lokal tidak regional tapi nasional. dalam skala nasional bahkan internasional harus diakui dunia. Nah, filosofi yang kita dapat, ya atau kalimat hikmah yang kita dapat, itu saya pernah mendengar ungkapan sambil memegang ini, Kijati, ya monteng ini. Tadi saya bersama Pak Solihin, ya. Ini kalau dalam ungkapan aslinya tembeng pote mata angor pote tolang. Dere tak mele tolang tak kolak. Ini sebetulnya bukan ungkapan marah, tetapi memang bahasa Madura itu penuh dengan aksen-aksen yang kental. Nah, ungkapan tadi kurang lebih berbunyi: "Kalau dalam bahasa kita, yakni adalah orang-orang pribumi pertiwi ini yang dimulai dari Sakera dipanggil Sana." yang terah atau keturunan Madura itu pantang untuk malu di hadapan anak cucunya. Oleh sebab itu, mengerahkan sekuat tenaga untuk melawan segala bentuk penjajahan dan penindasan yang tadi Kijati sudah menguraikannya cukup panjang. Nah, oleh sebab itu, kalau sakerah selalu disimbolkan dengan monteng seperti ini, bukan keganasannya sebenarnya yang ingin dilambangkan, tetapi kegagahannya, kegigihannya melawan Belanda sebagai penjajah berikut ante-anteknya agar tidak menistakan Rakyat kecil yang ketika itu adalah sebagai buruh-buruh pabrik, karena itu sambil berkesenian, maka yang perlu diingatkan yakni adalah bahwa semangat Sakera adalah semangat juang secara sosial ekonomi yeah. dan budaya. <laughs> terima kasih, terima kasih. Memang demikian, masih menarik kelihatannya kita bicara tentang Pak Sakera, Satria dan perlawanan terhadap penindasan. Jangan kemana-mana, kita masih dalam semangat kiprajati. Ya. Yeah. <laughs> Memang kita begitu sangat indah Dan mungkin tidak akan selesai-selesai Untuk berbicara masalah budaya dan keberadaan negeri kita Nusantara Yang sekarang sebagian dinamakan Indonesia ini Karena begitu corak ragam Coba setiap suku dan daerah Suku apapun Sebenarnya satu tidak lain-lain Hanya kadang-kadang ada itik-itik politik Yang mengadu domba satu dengan yang lainnya tapi karena kita sudah diikat oleh pita di cengkeraman Garuda Pancasila yang namanya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Itu adalah bermacam-macam bercorak ragam warna suku adat kelakuan pribadi. Tetapi entoh satu kita bangsa Indonesia yang bendera kita adalah gula kelapa merah dan putih. Itu intinya ke sana. Oleh karena itu semangat Pak Sakirah tadi itu jarit yang di depan yang dipakai Pak Solikin sama dengan kalung saya. Ini kan tidak pernah terungkap. Ini namanya parang barong. Ini batik ini diciptakan untuk memperingati pada waktu itu abad ke-16 di mana Yang Sultan Agung Hanyokro seorang raja di Jawa jalan kaki dari Surakarta Hadiningrat menuju ke Batavia di Jakarta jalan kaki coba hanya apa untuk mengusir penjajah yang akan memporak porandakan dan menindas dan memeras bangsa Indonesia ratusan tahun kita diperas semangat dari yang Sultan Agung Hanyokro Kusumo dilanjutkan Pak Sakera dilanjutkan para pejuang-pejuang kemerdekaan hasilnya adalah 17 Agustus 1945 Kemerdekaan ini harus kita jaga dengan baik. Jangan dirobek-robek. Jangan dibuat main-main. Kualat nanti. Coba lihat rakyat kita. Begitu sederhana. Begitu jujur. Begitu rukun. Begitu berani. Kalau ada apa-apa, siapa yang perang? Mereka. Mereka yang sok tahu tuh loh, lari kalau ada apa-apa. Coba kalau ada tank datang. Mereka meskipun dengan alat seperti ini. Dengan cutek, dengan bambu, dengan batu. Mereka maju. Tapi coba mereka. Yang kadang-kadang mau seenaknya sendiri. Tolong. Mumpung masih ada waktu, ayo guyup rukun saya sayok sayok sayo, proyo Kita adalah bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila, lah begitu ya. Ini sampai ngantur terus, mohon maaf ini. Saya kembali ke desa Kasri ini. Memang desa ini sederhana, ekonominya rendah, tapi pantang menyerah. Berani. Ini tak mulai dari Pak kepala apa sekretaris desa ini. Program-program desa selama ini apa pak kira-kira nanti harapannya biar pak kepala pegades ini program-programnya jangka pendek dan jangka panjang apa kira-kira terima kasih pak jadi untuk program-program desa nanti biarlah pak lurah sendiri yang akan menjabarkan kami ingin bicara dalam hari ini dari pengurus sakera pak karena selama ini kami yang sering untuk bergaul, sering untuk bermusyawarah dengan anggota Sakera. Oleh karena itu, kami atas nama uh, tim Sakera, Laskar Sakera Mandiri dari Desa Kasri, pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dahma TV yang sampai hari ini, sore hari ini sudah uh, berkegiatan, beraktivitas dengan kami. Walaupun keadaannya masih begini, kami berharap di masa-masa yang akan datang, Dama TV ini menjadi mitra kami. Barangkali nanti Sakera Laskar Mandiri ini bisa lebih orbit lagi supaya dikenal oleh masyarakat Malang, kalau bisa juga seluruh masyarakat Indonesia. Yeah, terima kasih, terima kasih. <laughs> Tepuk tangan untuk program-program yang bagus tadi itu. Sekarang ke Pak Kepala Desa ini Pak, sebenarnya harapan, harapan apa yang ingin disampaikan kepada rakyatnya dan publik secara umum? Uh, terima kasih Pak Jati. Ya, Sebelumnya saya juga uh, mengucap terima kasih pada Dhamma TV. Ya, terutama dalam acara. Sa, apa ini jati yang sudah bisa uh, menampilkan tayangan tayangan yang mungkin selama ini oleh ya mungkin selama ini jarang sudah ditinggalkan ya uh, termasuk uh, menampilkan sakerah padahal mungkin panjenengan ya ini tahu sakerah dikasih masih kayak baru ini padahal ya di Sakirah Laskar Mandiri ini sudah pernah tampil di mana-mana Pak ya. Jadi dulu pernah tampil di Probolinggo ya. Dan tiap-tiap hampir tiap tahun ya tiap ada ke peringatan 17 Agustus di Kabupaten Malang ini untuk wilayah Bulawang ini uh, sering sering ditampilkan itu adalah diwakili, diwakili oleh kira laskar mandiri uh, ya. iya. harapan kami pada Dama TV ya uh, bisa menampilkan kesenian kita yang selama ini mungkin belum dimengerti belum diketahui oleh masyarakat ya agar tidak kejadian kesenian asli Indonesia tapi diakui oleh orang lain iya, ya. iya. dan harapan saya pada pemerintah ya untuk kesenian seperti ini segeralah ini dimasukkan uh, dalam kesenian asli Indonesia gitu. kemudian uh, harapan kami saya sebagai kepala desa ya tidak muluk-muluk saya hanya mungkin bagaimana agar desa Kasri ini rakyatnya bisa lebih sejahtera sebelum dari sebelumnya ya makanya uh, dengan keadaan desa Kasri yang seperti saya katakan tadi bahwa Kak Kasri ini uh, sangat um, dapat dikatakan agak terbelakang dalam masalah ekonomi jadi saya melihat potensi-potensi yang ada di Desa Kasri, diantaranya kita ingin mengadu Desa Kasri melalui Laskar Mandiri. Kemudian uh, untuk membangun Desa Kasri yang kita ini, saya katakan tadi tidak punya APBD, ya Desa Kasri tidak mempunyai namanya kas Desa tidak ada, daya juga tidak ada, jadi seluruhnya dari bengkok kepala desa yang hanya satu hektar kurang. Ya ini. Kalau kita mau membangun tanpa adanya mengembangkan potensi yang ada di Desa Kasri, ini kita menunggu dari pemerintah baik pemerintah pemerintah ini agak sepertinya lama. Makanya kita berusaha mencari PAD sendiri ya dengan menggunakan badan usaha milik desa ini diantaranya adalah kolam renang ya. Ini harapan kami agar nanti masyarakat desa Kasri dengan adanya kolam renang ini ekonominya bisa terangkat dan nantinya masyarakat desa Kasri lebih sejahtera gitu. Lalu harapan untuk anu masyarakat ibun menopo? wonten harapan harapan kesan kesan harapan untuk anu gitu, Harapan untuk rakyat ya misalnya. Ya saya minta dukungan pada masyarakat semua ya apa yang menjadi program desa merah kita dukung sebab desa membuat program ini tidak hanya untuk kepala desa tidak tapi tujuan adalah agar masyarakat desa Kasri ini bisa makmur sejahtera gitu. Yeah, yeah, yeah. <coughs> nah, tolong Pak Indarwanto ini semangat apa yang seyogianya tepat untuk masyarakat sini Pak oh, Kepadar ya yeah, Kijati terima kasih dan saya tetap mengambil Kebanggaan, Kebanggaan dari Pak Sakirah ini iya. nah, Pemirsa Dharma TV Ketika kita mengamati Caluk monteng ini Maka yang ada Sebenarnya bukan Piranti untuk membunuh Tetapi ini adalah Karya seni Oleh sebab itu Di pegangannya dibuat Sedemikian anggunnya Kemudian bentuknya pun juga terurai dengan indahnya. Nah, semangat sakera yang bisa diwujudkan di Kasri ini, ini adalah semangat seni untuk menghias kolam renang ini. Oleh sebab itu, kalau di sini kaya dengan air kejati, maka tanah yang nampaknya masih gundul ini Maka jika kita ambil semangat dari sakera Yang pada intinya membela rakyat itu Supaya penghasilannya tidak digrogoti oleh penjajah Maka Bapak Kepala Desa bersama masyarakat bisa bukan menunggu waktunya musim hujan Kijati, karena ini terhampar nikmat dari Allah, Tuhan yang Maha Rahman ini, sumber tanpa dibeli, mulai besok bisa dikucur dengan air, gampeng-gampeng itu, kemudian masing-masing penduduk diwajibkan, tapi dengan ikhlas Kijati, untuk menanam melati misalnya Menanam mawar bukan saja indah bagi taman ini Tetapi juga punya nilai ekonomi Karena di desa itu juga biasanya syarat dengan kegiatan PKK Maka bisa lereng ini dibuat petak Ada misalnya e, berapa pokja pak? 6 itu? 5 Nah ada lima pokja dibagi lima kemudian masing-masing dikelola oleh pokjanya maka di sini nanti tumbuh mawar melati sedap malam dan seterusnya yang akan memperindah kolam ini sekaligus akan menguatkan yeah. soko ekonomi yeah. desa Kasir. terima kasih terima kasih memang betul dan juga kami himbau kepada orang-orang pengusaha-pengusaha yang tong-tongnya sudah dipakai kalau dijual harganya kan murah tolong sumbangkan ke masyarakat desa ini kalau di atas itu kira-kira ada 20 atau 40 tong masing-masing tong disambung dengan paralon ke paralon dan nanti biarlah ada keran-kerannya yang ke bawah untuk nyirami di sini bagaimanapun indahnya ini nanti akan menjadi milik kita semuanya meskipun bukan masyarakat kasri. Karena paling tidak, ibu-ibu, bapak-bapak, setiap hari Sabtu dan Minggu, ajaklah keluarga untuk ke sini sekaligus menikmati air yang bersih ini. Nah, terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan dan juga jangan lupa inspirasi ada, usul-usul Anda tentang desa Anda, tempat Anda di Tuban. Ini Blitar tolong siap-siap. Kemarin sudah minta katanya juga Minta diadakan rekaman di daerah Blitar Dan sudah kami perhatikan Kita menunggu Blitar ya. Yang siap harus sana Kita hanya mangkok saja Mengadai, uh, mewadai Apa yang menjadi ide Anda semuanya Nah, terima kasih atas perhatiannya Dan jangan lupa Selalu di Damat TV Dalam Kiprah Jati Setiap minggu jam 7 sore Dan diulangi Senin 12 siang Sampai berjumpa Dalam semangat Kiprah Jati Sambo,